Ini betul-betul seram. Seorang wanita Kanada menemui seekor rusa mati berhampiran taman rumahnya dan memutuskan untuk memasang kamera untuk merakam apa yang mungkin telah serang rusa itu. Namun apa yang dia temui sangat menakutkan. Dia mengharapkan untuk merakam binatang buas seperti kucing liar ini, tetapi dia juga merakam dua manusia yang kelihatan seperti sedang memakan bangkai rusa tersebut. Ketika dia memuat naik gambar ini ke media sosial, netizen menggesanya untuk pergi laporkan pada polis dan jangan keluar rumah. Namun atuknya kata tidak perlu kot, kerana secara teknikal mereka tidak melakukan apa-apa yang melanggar undang-undang. Atuk, kau lah watak pertama yang selalu mati dalam movie seram tu, atau itu kau punya saka tu.